Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah saudara-saudaraku semua, di sini saya akan memperlihatkan sesuatu. Nah, ini sesuatunya ini. Ini dampar ngaji. Nah, ini damparnya kayak gini. Saya lihatnya sudah. Aduh. Nanti kita akan sulap. Saksikan terus video Mbah Kabul. Jangan lupa like, subscribe dan komentarnya. Share juga sama saudara-saudara yang lain. Baiklah, saudaraku, kita ini, nah ini awalnya tak ini. Tunggu eksekusinya. Kita lihat hasil akhirnya. Kita cat dasar dulu. Ini kita pakai cat warna biru. Lanjut. Oke, baiklah saudara-saudaraku. Ini mejanya sudah, bekas dampaknya sudah saya cat biru. Kita lanjutkan untuk mengecat. Nah. Di sini saya menggunakan cat hijau muda. Jangan lupa birunya nih harus masih ada karena ini sudah dicat, sudah kering. Maka dia kalau untuk membuat gradasi dia harus ada birunya, harus dibasahi dikit pakai yang biru. Lanjut. Ini cat biru. Lalu kita gunakan, setelah itu ini sudah birunya masih basah, kuningnya masih basah, yang hijau mudanya masih basah, kita gunakan ini untuk dicocok-cocok ya. Warna coklat.
sudah selesai, motifnya sudah ada, tinggal dikasih warna ini buat petir. Usahakan kuasnya yang lincip, terus kuasnya yang halus, lembut. Baiklah saudara-saudaraku, di sini sudah selesai pembuatan motif marmer. Kita renovasi dari bangku yang enggak ada catnya, kita buat motif. Sekian dulu dari Mbah Kabul, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Di-share juga. Sekian dulu dari Mbah Kabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi.